Fasilitas magang di channel film terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Kali ini gue lagi ada di salah satu dealer resminya HSR Wheel, dan gue ngelihat ada mobil ganteng banget di ungu-ungu, bunglon-bunglon ya kan. Wew, gokil, warnanya keren banget ya. Dan gue akan lihat mobil ini nih, katanya dia mau nyobain ring 19 nya karena sekarang dia pakai ring 18. Gue mau lihat mobil keren kayak gini apa aja sih yang udah dimodif. Yuk lihat ya. Nah ini tuh apa tadi? Mercy? S-Series ya? Kalau apa? Kalau di Mercy apa sih? S-Class. SLK 300. Ini warnanya asli cakep sih, bunglon gini. Nah dia ini sekarang lagi mau coba fitting ring 19. Karena ini kan sekarang dia lagi pakai ring 18, pakai ASR juga nih. Dia ini sekarang lagi pakai ASR Bielefeld, ukurannya kalau nggak salah itu 8,5-9,5, offsetnya kayaknya rata 45 nih, karena kan dia kayaknya sih rata 45. Dan ini dia pakainya itu ukuran 235/40 ring 18, dan sekarang mau coba nyobain di ring 19. Cuman yang ditakutin sama ownernya itu karena kan profil bannya tipis banget, dan dia takut keras kalau pakai ring 19. Tapi dia lagi mau nyoba doang nih, pakai profil ban 235/35 ring 19. Cuman emang sih kalau mobil-mobil kayak gini ya, mobil apa ya namanya? Mobil premium ya. Apa sih namanya? Mobil VIP lah ya, hitungannya mobil mahal gitu ya. Biasanya sih memang ring-ringnya tuh pasti ring besar. Tapi ya balik lagi kayak tadi ownernya kan, sebenarnya dia suka ring besar, tapi dia nggak suka karena terlalu keras, bannya terlalu tipis. Makanya dia mau nyoba dulu di ring 19. Kalau misalnya gue apa ya, berarti dia tetap di ring 18. Cuman gue penasaran ini tuh di cat apa di cutting sih? Cutting. Panas lagi. Tuh ada ininya. Kelihatan nggak ada lipetan-lipetan si cuttingannya nih? Coba cari lagi ya, mana bener gak ini cutting. Eh ini atasnya juga cutting loh. Ada. Nah oh iya nih, ini cutting nih. Ya gitu lah ya. Silver aslinya. Edan. Ini mohon maaf ya, pintunya dibuka. Penasaran, malum gak punya. Edan, keren banget loh. Itu ya bangkunya. Tapi kayaknya keras sih bangkunya, mungkin karena memang buat sport gitu kali ya. Bukan, iya bukan yang model bangku duduk nyaman gitu loh. Cuman ini juga udah sporty banget sih ini. Dari seat belt aja warnanya udah merah. Gue penasaran sih sama mesinnya. Ini tuh bisa dibuka ya? Bisa dibuka ya? Oh udah, gue tanya Pak. Gue ngeri udah pegang-pegang. Bener gak sih? Ini kayaknya sih bisa dibuka nih. Minta buka ya. Coba minta buka dulu ya. Minta bukain dong konverternya, atapnya. Bisa. Pak, minta tolong bukain Pak konverternya. Bapaknya jadi malu. Wah, enggak mau naik Pak. Jadi enak mau lihat doang Pak gitu. Wah. Gak mau, gue ngeri. Ini modelnya begini ya, model si handle nya.
Oke, ada NG-nya tetap. Daimler, oh ini bodinya silver ya aslinya ya. Tapi dia masih model kunci ya. Ini tuh tahun berapa, Pak? 2009. Transmisinya Matic. Ini Matic ya, Pak? Matic. Wah. Tombol-tombolnya nggak banyak ya sebenarnya, jadi lebih kayak analog muter-muter. Meskipun gue nggak tahu itu kayaknya fungsinya apaan aja. Cuman yang jelas, ini tadi kayaknya yang dipencet-pencet nih buat si apa namanya bal ini bal. Kasih tahu gue dong namanya apa nih. Atap. Converter. Apa sih namanya kalau itu tuh? Komparter. Eh, apa sih? Ya lu, kalian lebih tahu lah, lebih paham lah apaan tuh namanya. Tolong ditulis. Hah? Hardtop. Bukan namanya mobil, itu mah hardtop. Pokoknya ini tuh tadi yang dipencet-pencet lah ya. Oh udah, kayaknya takutnya kemakan BBM gak sih kalau kayak gini? Pak, boleh dimatiin aja, Pak. Boleh, Pak. Jadi gak enak kelamaan dinyalain. Cuman yang jelas, nanti kita mau coba mau nyoba meetingin ke ring 19. Karena tadi ownernya titip pesan. Coba dong lihat di ring 19 kayak gimana tampilannya. Kali coba kita ganti. Oke, sekarang mau ditutup dulu nih. Coba lu ambil gambarnya tuh. Dipasangin tadi ternyata salah ya, speknya itu yang Bill Felt itu speknya belang, jadi depan itu 35, belakangnya 45 apa 40 gitu. Nah ini dipakein ring 19, lebarnya sama belang, depan 8,5, belakang 9,5, cuman offsetnya yang depan 45, yang belakang juga 45. Ini kita lihat ya, ini ring 19 pakai bannya 235 35. Masih ada dua jarian lah kurang lebih. Ya cuman karena ini memang mobilnya paling cuman buat berdua kan ya, harusnya sih masih aman banget. Ini sih nggak ada jaraknya nih 19-nya. Tapi ini udah keren banget sih fitment-nya. Kalau menurut gue ya sih cocok. Karena apa, dia palangnya sampai penuh gini. Terus kelihatannya penuh gitu bagian depannya. Tapi kalau untuk model, entah kenapa gue lebih suka yang itu, si Bill Felt ini nih. Kalau ditanya modelnya ya, gue lebih suka yang kayak gini sih. Karena kalau itu dia kayak apa ya, bagian cakramnya sepi banget, yang biasa gue bilang ya, yang biasa sering gue bilang sepi banget nih. Tapi balik lagi sih ke selera ownernya, gue belum tahu nih dia jadinya mau tetap naik ke ring 19 atau tetap mau balik di ring 18. Kayaknya nanti bakal dicoba-coba dulu juga sama dianya. Harusnya sih bagian depan gak mentok ya, tadi belum dicoba muter-muterinnya. Kalau menurut kalian lebih bagusnya mana? Di ring 19 atau di ring 18? Tulis kolom komentar. Oke, jadi ternyata dengan berbagai pertimbangan, si tadi drivernya udah kontak-kontakan juga sama ownernya. Jadi kayaknya tetap pakai di ring 18. Karena apa? Karena pertimbangan ownernya terlalu tipis bannya dan dia ngeri, dia suka bawa mobil ini dengan kecepatan yang agak tinggi juga. Jadi kalau misalnya dia pakai ukuran ban di 35 terlalu tipis banget, khawatir takutnya kenapa-napa. Makanya dipakai lagi nih yang bawaannya tetap jadi di ring 18. Nah, balik lagi ya, kalau kalian memang pingin fitting tapi belum pasti nih jadi beli apa enggak masalah, langsung datang aja, kalian bisa fitting gratis
sepuas kalian, semau kalian, mau berapa model juga boleh, yang penting kalian senang ya. Kalau misalnya nggak ketemu apa model yang kalian mau, nggak masalah, mau langsung balik juga nggak masalah. No hard feeling. Yang jelas jangan sampai kalian udah datang ke toko terus kalian nggak fitting tapi langsung kalian bayar dan yang udah nyampe rumah kalian nyesel modelnya kenapa yang ini yang diambil bukan yang sebelumnya. Oke, Hizer, sekian dulu video kali ini buat kalian semuanya yang mau fitting velg, mau tambal ban, mau isi nitrogen, bisa langsung datang aja ke seluruh dealer resminya Hizer Wheel karena di situ semuanya gratis. Oke, jangan lupa juga di like, comment dan juga di subscribe nih channel YouTube-nya Hizer Wheel. Ya, sebentar lagi kita akan 100.000 subscriber dan akan bagiin kalian 2 set velg buat kalian semuanya. Gua Sir Host Magang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa, ingat velg, ingat HSR.